Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu sarana dakwah adalah menggunakan siaran radio, dan di sini kami pengurus Masjid Al Jihad ingin menyampaikan satu hal yang sangat urgent, sangat penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya radio Al Jihad 98,8 FM insyaallah pada Januari yang akan datang tidak bisa lagi mengudara, disebabkan karena ketetapan hukum yang menjadikan bahwasanya radio di 98,8 FM yang biasa Al Jihad mengudara mau tidak mau harus mengudara di tempat yang lain, dan hal yang demikian menjadikan kami mencari frekuensi baru untuk menyampaikan dakwah ini. Dan pada kesempatan hari ini tentunya kami ingin sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kami ingin membuka rekening untuk mengumpulkan dana-dana yang disampaikan oleh kaum muslimin untuk radio Al Jihad agar bisa mengudara lagi. Dan tentunya di sini sebagaimana yang kita ketahui, perkara dakwah dengan radio adalah perkara yang sangat-sangat penting, dan banyak sekali kaum muslimin mengambil kemanfaatan dari mereka mendengar siaran-siaran radio dakwah dari Masjid Al Jihad. Dan di sini tentunya kami mengetuk pintu-pintu hati saudara, orang-orang yang sadar akan akhirat, ada akhirat setelah dunia, ada perkara-perkara yang pasti akan bermanfaat, orang-orang yang mengerti betul bahwasanya sedekah yang dikeluarkan itu benar-benar akan bermanfaat pada kehidupan dia di dunia ataupun di akhirat kelak. Kami membuka selebar-lebarnya kepada seluruh kaum muslimin, siapapun yang ingin berinfak, yang ingin bersedekah, bisa menyalurkan ke rekening BRI Syariah yang nanti akan dituliskan nama, dituliskan nanti rekeningnya dan juga berapa atau alamat yang nanti akan disampaikan. Maka ketahuilah ketika Anda menyampaikan sedekah, menyampaikan infak yang disalurkan tadi, baik dengan rekening atas nama Masjid Al Jihad atau Anda langsung datang ke Masjid Al Jihad, maka secara otomatis Anda telah membantu dakwah ini. Bayangkan ketika Anda infak, ketika Anda sedekah, maka sama dengan Anda berdakwah. Anda dapat pahala berdakwah. Dan tentunya ini hal yang tentunya sangat diperlukan kepada seluruh kaum muslimin, dan kami berharap mudah-mudahan saudara atau siapapun yang dilapangkan rezekinya membantu dakwah ini, karena dakwah ini tidak akan berhasil, tidak akan sukses kecuali ditopang dengan dua perkara. Yang pertama, ulama yang berdakwah, yang kedua adalah orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang bersedekah pada dakwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.